Arctic, sangat dingin. Ayo. Ayo, Squidward. Kau seniman kuat. Kau bisa melakukannya. Tidak. SpongeBob. Hai, Squidward. SpongeBob, apa yang kau lakukan? Hanya mengambil es segar. Butuh bantuan? Ya. Yeah. Ini makananmu. Hei, ini rasanya dingin. Sempurna. Sebaiknya kita pulang. Pagi ini dingin sekali. Di sini sangat dingin. Atau hanya perasaanku saja. Baiklah, kembali bekerja. Apa? Tentu saja, Tuan Krehe. Berhenti bermain dan kembali bekerja. Aku siap, Tuan. Setelah kau naikkan suhunya. Temperaturnya masih tetap 62 derajat. Angin dinginnya masuk dari langit-langit. Jangan pernah mengeluh dan aku selalu hidup di tempat dingin. Dan ingat, jangan sentuh termostatnya. Sudah kuduga kau tidak tahu cara menaikkan suhunya. Kita lihat sampai kapan kau bisa membuat pelangganmu bertahan di tempat dingin itu. Kenapa lama sekali? Mana pesananku? Kenapa lama? Berhenti menggigil dan cepat bekerja. Pesanan segera siap diantar. Belum siap. Ayo pergi dari sini. Kita pergi saja. Ayo. Benar. Pergilah dari tempat beku itu. Tempat hangat telah menanti kalian semua. Hei, kawan, kau mau makan di Cempaket? Baiklah. Setidaknya tempat krep sudah kosong. Hei, para pelanggan kembali lagi. Aku tidak mengerti. Apa yang membuat mereka kembali? Apa itu? Kembalikan peti itu begitu selesai. Tentu saja, Tuan Krab. Aku bersyukur tidak makan di sini. Pesanan sudah siap. Mana pesananku? Aku mau Krabby Patty-ku. Segera datang, Tuan. Enak sekali. Jangan bergerak, Plankton. Yeah, bagus. Aku akan berhasil. Tertangkap kau, Plankton. Sebaliknya, akulah yang berhasil menangkapmu. Tidak, aku cepat lari. Ayo larilah, larilah. Ini berhasil. Aku akhirnya bisa mendapatkan Krabby Patty. Awas, menyingkirlah. Kalian menghalangi jalan keluarnya. Tidak. Tidak. Aku ambil ini. Ini bagus untuk menghalangi pintunya dengan tubuhmu, SpongeBob. Terima kasih, Tuan Krab. Kau gagal lagi, Plankton. Aku belum menyerah, Krabs. Aku masih punya senjata rahasia. Termostatnya.
termostat. Benar, Krabs. Akulah yang membekukan Krusty Krab. Kau lihat? Kali ini, kau benar-benar keterlaluan, Plankton. Kau menabrak pegawaiku. Kau membekukan restoranku. Tapi tidak ada yang boleh mengusik termostatku. Ya, kau lihat, Krabs. Kau tidak bisa mengalahkanku. Wow! Wow! Makan tengah malam, lalu kembali tidur lagi. Tidur yang nyenyak, bidadari kecilku. Ini dia. Tidak ada yang bisa membantumu kembali tidur selain sandwich selai ubur-ubur dengan mentega kacang. Gary, kulkasnya. Gary, aku tidak seperti biasanya. Jangan bodoh, Gary. Aku bukannya pilek. Aku merasa dingin. Tidak, Gary. Kalau aku sedang berbuih, maka ada busa yang keluar dari tubuhku. Aku tidak boleh berbuih karena aku tidak boleh bolos kerja setengah hari pun. Tidak, Gary. Aku senang memakai pakaian dalamku seperti ini.